Bisa nggak sih beli kompon tanpa aksesorisnya? Gimana, Dra? Bisa nggak, Dra? Nggak bisa lah. Terus nanti bidiknya pakai apa? Ya kali kompon barebow. Iya juga ya. Terus aksesoris apa aja ya yang wajib buat busur kompon? Hai Vinet Lovers, kembali lagi dengan saya Rijal di YouTube channel Vinet Archery Official. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aksesoris apa aja sih yang wajib ada atau nempel di busur kompon. Eits, sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian tuh nggak ketinggalan video yang terbaru di channel Vinet Archery. Nah, ini aksesorisnya. Jadi di sini ada kartel Errores Midas 2 ini. Terus juga di sini ada delup dari BCY. Kemudian ada juga pip sight ini dari TruePip dan juga ada sight Maxion. Ini sight Maxionnya dan juga yang terakhir itu scoop dari Invitech atau dari kartel. Dan dan ini bow yang sudah dipasang semua aksesorisnya. Oke, kita lanjut yang pertama. Itu ada Errores. Nah, jadi Errores ini adalah aksesoris yang paling penting di semua tipe bow. Karena untuk menjadi patokan suatu kelurusan arrow. Nah, kalau di kompon bow, Errores sangatlah krusial. Karena kelurusan arrow itu tergantung dari settingan Erroresnya. Dan Errores Midas ini, itu bisa disetting ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Juga ketebalan blade itu berpengaruh ke laju arrow-nya. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada delup. Nah, delup adalah tali yang berfungsi untuk menghubungkan rilis ke string yang ada pada kompon. Dan delup juga itu digunakan sebagai patokan knocking point. Jadi, knocking point untuk memastikan arrow itu lurus dengan arrow rest gitu. Nah, untuk kalian pemanah kompon pemula, jangan sekali-kali membuat delup sendiri karena delup itu harus dengan material yang seharusnya. Contohnya ini, seperti ini delup ini dari material yang khusus untuk kompon bow, yaitu dari BCY, yang dimana memiliki kuncian yang sangat kuat. Jadi karena kompon itu memiliki berat yang berbeda-beda, maka delupnya harus khusus untuk kompon bow. Dan delup yang dari BCY ini itu sudah banyak banget dipakai di kompon bow yang dan delup BCY ini yaitu delup best seller yang banyak sekali pemanah kompon pakai dan ribuan konsumen Vinet Archery sudah memakai delup ini. Berarti delup ini sudah terbukti kualitasnya ya, Archer. Yang ketiga itu ada pip dari TruePip. Meskipun bentuknya kecil, tapi aksesoris ini tidak kalah penting dari Errores dan delup. Dimana pip memiliki fungsi untuk meluruskan bidikan kita. Jadi kalau ditarik, nah pip ini tuh berfungsi untuk melihat bidikan kita itu udah lurus dengan target atau belum. Bisa diistilahkan pip sight ini itu sebagai clickernya di kompon bow. Jadi part ini tuh dapat menjadi arahan buat kita bermain kompon. Ketika kita menarik bow, itu pip harus lurus dengan dot yang ada pada high. Jadi, ketika kita menarik bow komponnya, set, menarik, kemudian pipnya itu sejajar dengan dot yang ada pada scoop, sudah sesuai, baru rilis, sehingga kita meluncurkan anak panah asmara. Oke, yang empat terakhir yaitu ada sight dan juga scoopnya. Nah, ada yang masih belum tahu fungsi sight itu buat apa? Oke, kita bahas ulang. Jadi, sight adalah alat bidik yang membantu mengarahkan tembakan kepada target. Di busur kompon sendiri, itu sight itu harus paket dengan scoop-nya dan lensa. Ini ada lensanya. Kemudian muncul pertanyaan, pakai pin sight aja bisa nggak sih, Min?
Sebenarnya kalau pakai pinsai gajah itu bisa-bisa aja kalau jarak tembaknya itu dekat. Tapi kalau untuk jarak tembak yang jauh, ya Mimin saranin itu memakai scoop. Karena kalau pakai scoop itu bisa memperjelas dan memperbesar pandangan kita ke target. Sehingga akurasi tembakan itu lebih akurat. Barang-barang yang tadi sudah disebutkan dan komponennya dan brand terkenal lainnya itu ready stock ya, Kinet Lover. Kemudian kalian bisa cek juga toko online kita di website www.pinetarchery.com. Kemudian juga bisa cek di big e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Atau kalian yang penasaran dengan barangnya langsung, pengen lihat langsung barangnya, itu bisa juga datang ke toko kita di Bandung, Jakarta, BSD, dan Solo. Dan juga store kita ini bisa juga dihubungi via WhatsApp atau via online dengan cara hubungi admin di bawah ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share materi ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nonton video yang lainnya di sini.